Rizky Billar dan Lesti Kejora tampak langsung nyambung dan terlihat nyaman satu sama lain. Tak ayal, banyak pihak yang langsung menanyakan keseriusan sahabat Dinda Hau itu terhadap hubungannya dengan Lesti Kejora. Meski mengaku masih sebatas teman, nyatanya baik Rizky maupun Lesti mengaku saling nyaman. Keduanya juga saling support pekerjaan satu sama lain. Tak dipungkiri oleh Lesti Kejora dan Rizky Billar bahwa ingin langsung menikah bila sudah menemukan orang yang tepat. Seperti halnya pengakuan Rizky Billar saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube Rans Entertainment di segmen Penasaran. Gue sih jalanin aja. Kalau emang udah ketemu, klop, cocok sama pasangan gue, langsung nikah, ungkap Rizky Billar. Hal serupa juga diungkapkan oleh Lesti Kejora dalam sebuah wawancara seperti yang dilansir oleh Grid ID dari laman kompas.com pada Kamis 28/2020. Ya, kalau ini memang berdoa yang terbaik aja ke Allah. Kalau memang sudah tepat, jika memang dedek sudah waktunya dikasih jodoh, ya segera, amin gitu, kata Lesti. Namun, meski kini sudah sangat dekat, hingga tak lagi jaga jarak dan saling sentuh di depan kamera, nyatanya kedua pasang itu urung melangkah ke jenjang pernikahan. Bahkan, keduanya kerap berkelakuan bak pasangan yang tengah kasmaran saat dipersatukan dalam berbagai kesempatan. Seperti halnya saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube Basuki Surotjo, baik Lesti dan Billar saling beradu mesra. Dari awal dari ngobrol soal pekerjaan dedek bisa bikin nyamar, jujur ya, ungkap Rizky seperti dilansir di Grid ID dari kanal YouTube Bauki Surotjo. Bahkan Lesti sempat saling bercanda perihal sebutan satu sama lain. Manggilnya abang atau apa sih biasanya, tanya Basuki. Sayang, jawab Lesti Kejora singkat. Kakak manggilnya kakak, imbuhnya. Rizky Billar dan Lesti pun kompak tertawa girang bersama. Tak hanya Lesti, pesinetron itu pun balik menggombali sang pedangdut. Kamu manggil kakak sayang, ya udah kalau gitu kakak manggil kamu cinta, jawab Rizky Billar. Namun hal tersebut justru direspon Lesti setengah malu-malu. Idi, krik krik krik, pungkas Lesti Kejora. Itu saja informasinya. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.